Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah, kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapa yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita menyaksikan di beberapa media bahwa ada di antara saudara kita yang menyatakan kalimat berakal sehat dan tidak berakal sehat. Kalimat atau istilah berakal sehat dan tidak berakal sehat ini digunakan oleh saudara-saudara kita untuk menyerang kelompok yang lain, untuk menjatuhkan kelompok yang lain, bahwa kalimat ini sedang hidup saat ini. Nah, pada siang yang mulia ini, coba kita melihat di dalam Al-Quran, kira-kira siapakah yang dimaksudkan orang yang berakal sehat dan siapakah tidak berakal sehat. Karena kita ini adalah orang yang punya Al-Quran, orang yang beriman kepada Al-Quran, maka kalau sesuatu kita coba melihat ayat Al-Quran, kira-kira ada apa enggak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, malam dan siang, itu pertanda bagi orang-orang yang berakal sehat. Ujung ayatnya adalah ulil albab. Kita buka terjemahnya, para penerjemah menerjemahkan kalimat ini, ada yang kalimatnya berakal, ada lagi menerjemahkannya berakal sehat. Ujungnya adalah albab. Albab itu jamak daripada lubun. Lub.
Albab jamak daripada lubun. Kalau albab, banyak orang yang berakal sehat, jadi jamak dia. Lub artinya bagian daripada saripati, bagian dalamnya pikiran kita. Dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata fakkarun, tadabbarun, tapi Allah menggunakan kalimat albab, orang-orang yang berakal sehat. Para ulama tafsir, mereka menafsirkan kalimat albab sangat banyak. Tapi pada siang hari ini kita tidak melihat bagaimana ulama tafsir menafsirkan kalimat ini, tapi kita lihat dari sisi ayat Al-Qur'annya. Di dalam kajian disiplin ulumul Qur'an, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ada istilah munasabatul ayat. Ada korelasi antara ayat yang satu dan ayat yang lain. Ternyata jemaah sekalian, ayat yang bicara masalah ulil albab ini ditafsiri oleh ayat selanjutnya, atau ada korelasinya sama ayat selanjutnya. Artinya, siapakah yang dimaksudkan ulul albab dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal sehat adalah mereka yang selalu yadhkurunallaha, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu'udan, zikirnya sambil berkiaman, zikirnya sambil berdiri. Jadi zikir sambil berdiri itu diperbolehkan menurut Al-Qur'an. Qu'udan, juga zikirnya sambil duduk, riungan begini atau sendiri-sendiri boleh. Wala junubihim, bahkan di atas tempat tidur lagi berbaring pun boleh kita zikir di situ. Jadi jangan dianggap orang yang tidur itu tidak zikir, walaupun tidurnya sambil duduk, siapa tahu dia lagi zikir juga. Nah, alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang selalu ingat Allah, yang selalu zikir pada Allah. Kalimat dalam ayat ini adalah alladzina, banyak orang, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan satu kelompok dua, bukan hanya golongan anu, golongan itu, tapi alladzina, banyak orang, siapapun mereka, kalau mereka berakal sehat, yadhkurunallah, selalu zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu ibu bapak, kalau kita sudah selalu zikir pada Allah, itulah orang yang berakal sehat. Berarti yang tidak berakal sehat, yang tidak zikir pada Allah. Kira-kira kalau orang ateis zikirnya kemana? Itu enggak berakal sehat. Kira-kira orang yang beriman pada, yang tidak beriman zikir enggak pada Allah? Tidak, itulah yang tidak berakal sehat. Orang yang berakal sehat adalah orang yang selalu zikir pada Allah. Lagi berdiri dia zikir, lagi duduk dia zikir, berbaring pun dia zikir. Mau dokter kah, mau profesor kah, kalau tidak zikir tidak berakal sehat. Jadi patokan kita yang pertama dalam ayat ini adalah orang yang berakal sehat, ibu bapak, orang yang selalu zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu bapak di sini mau dinamakan berakal sehat, dan zikirlah, zikir. Yadhkuruna, yadhkuruna itu fi'lul mudhari, yang artinya dilakukan saat ini dan selanjutnya. Zikirnya bukan satu kali, zikirnya bukan satu hari, zikirnya bukan satu minggu, tapi sepanjang hayat di kandung badan selalu zikir pada Allah. Itulah orang yang berakal sehat. Jadi kira-kira kalau orang yang tidak beriman pada Allah, zikir enggak pada Allah? Tidak. Itulah yang tidak berakal sehat, saudara-saudara. Jangan dibolak-balik. Yang kedua, ini masih lanjutan ayatnya. Siapakah yang dinamakan orang berakal sehat itu?
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang selalu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Jadi orang yang berakal sehat memikirkan ciptaan Allah, mentadabburi ciptaan Allah, menghayati ciptaan Allah, memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan dan menghayati zat Allah. Tuh orang berakal sehat tuh. Orang yang berakal sehat enggak mikirin bagaimana tangannya Allah. Enggak mikirin bagaimana wajah Allah. Enggak mikirin bagaimana duduknya Allah, tidak. Orang yang berakal sehat adalah mereka yang memikirkan ciptaan Allah. Itulah makna hadisnya, tafakkaru fi khalqillah la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan Allah, hayati ciptaan Allah, jangan pikirkan, jangan hayati zat Allah. Bisa bahaya kita punya iman. Nah, ibu bapak, sekarang saat kita makan jeruk, pernah enggak kita menghayati buah jeruk tersebut sebagai ciptaan Allah? Itu jeruk kalau enggak ada kulitnya gimana tuh? Allah membungkuskan dalamannya menggunakan kulitnya. Coba kalau dia matang enggak ada kulitnya, tuh debu semua kena nempel sama dalamannya. Kita buka lagi bagian dalamannya, kenapa ada sekat-sekatnya sehingga kita bisa makan. Nah, saat kita memikirkan itu, maka bisa menambah kita punya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang berakal sehat. Buah mangga dihayati, dipikirkan sampai bagian daripada vitaminnya kita ambil, akan muncul bagi orang beriman, oh, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman itu demikian. Lihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yastahyi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin. Allah Subhanahu wa taala tidak malu, tidak segan, tidak merasa hina saat Allah menciptakan makhluk semisal nyamuk, ba'udah. Allah enggak merasa malu. Allah enggak merasa hina saat Allah menciptakan makhluk semisal nyamuk. Wa ma fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Dulu ibu bapak, kita menyatakan makhluk yang kecil itu bizi zarah. Kita suka baca tuh, famay ya'mal mithqala dzarratin syarri yarah. Siapa orang yang berbuat baik, maka balasannya akan ada walaupun sebesar biji zarah. Yang lebih kecil daripada itu pun Allah tidak malu menciptakannya. Wa ma fawqaha, yang lebih kecil makhluk yang barangkali ada vitamin, makhluk yang paling kecil. Ada virus, makhluk yang paling kecil. Allah enggak merasa malu menciptakan makhluk-makhluk itu. Sebab kenapa? Bagi orang yang beriman pada Allah akan menyatakan, fa'amal ladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Oh, ini mah pasti ciptaan Allah tuh, orang beriman tuh. Makhluk yang paling kecil daripada nyamuk, mau virus kah, mau vitamin kah, yang diciptakan oleh Allah, Allah tidak merasa malu. Maka orang yang beriman akan meyakini ini ciptaan Allah, pasti ada hikmah di baliknya. Tapi orang kafir enggak begitu, Pak. Orang yang tidak mengimani Allah enggak begitu. Orang yang ateis enggak begitu. Ngomongnya apa? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masalah. Ngapain si Tuhan ciptain yang kayak gini, enggak ada manfaatnya aja tuh. Orang kurang ajar tuh yang ngomong gitu. Ateis begitu. Itu yang tidak berakal sehat.
Makanya bagi orang yang beriman, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, berapa banyak orang yang tersesat gara-gara ciptaan Allah, dan berapa banyak orang yang beriman menambah keimanannya gara-gara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh dah, di rumah sakit ini ada orang yang sakit demam berdarah dari bagian daripada gigitan nyamuk, cuman kan ada manfaatnya daripada itu semua. Bagi orang beriman akan mengatakan, oh ini mah ciptaan Allah, kembalikan ke Allah. Tuh orang yang berakal sehat tuh, menurut Quran, bukan menurut politikus, bukan, menurut Quran. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, lanjutan ayat ini adalah orang yang berakal sehat itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Setelah mereka zikir pada Allah, lalu mereka memikirkan ciptaan Allah, ternyata dalam ciptaan itu ada sesuatu yang menunjukkan kemahabesaran Allah, dia bermunajat, dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb, sungguh ciptaan-Mu enggak ada yang sia-sia tuh. Enggak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Bahkan subhanak, dia memuji Allah, memahasucikan Allah. Jadi dari ciptaan yang terkecil saja ada manfaatnya, bagaimana kalau langit dan bumi? Maka sungguh tersesat orang yang tidak bisa mengambil hikmah daripada ciptaan Allah. Tapi orang beriman, habis itu mereka selalu memuji Allah, bahkan minta dihindarkan daripada azab api neraka. Faqina adzabannar, hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Tuh. Jadi orang berakal sehat, satu zikir, yang kedua mikir, yang ketiga berdoa. Tuh, orang yang berakal sehat. Berarti yang tidak berakal sehat adalah tidak doyan zikir, tidak mau mikir, enggak doyan doa, tuh yang tidak berakal sehat. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang berakal sehat, yang selalu zikir pada Allah, dan orang yang selalu memikirkan ciptaan Allah, dan yang ketiga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.